Weh, Bu Dokter. Bikin gua kaget aja lu. Ngapain lu? Ini, Vin, tadi katanya ada bunyi-bunyi terus gua lagi ngecek-ngecek. Tiga, ya emang bisa pakainya. Ya, ada orang disuruh ya gua cek aja. Hati-hati lu, yang punya dokter nih. Iya. Ih, malu banget gua. Omnya enggak ada, enggak ada. Enggak ada omnya. Aduh, bentar dulu. Sini, kita turun dulu, Vi, ngobrol. Iya, aduh, bentar dulu. Nah, jadi ini yang punya Om Budi. Om Budi, ya, dokter. Dokter. Nah, jadi sama Pionir. Om Budi ini sering datang ke Pionir Jeep. Ya, dari saya pertama kali di sini, Om Budi sih udah beberapa kali datang. Oh. Dan dia sih rutin sih buat ke Pionir Jeep, Vi. Oh, jadi kayak sering buat ngecek-ngecekin mobilannya. Ya, 3 bulan sekali lah dia buat ngecek kaki-kaki sama ganti oli sih biasanya. Gitu. Oh, jadi emang sering ngecek ya, servis rutin ya, sering servis ke Pionir Jeep ya. Ngecek-ngecek gitu. Kayak ini tadi ada kerusakan juga kan, plus ada bunyi-bunyi sedikit. Iya, makanya gue lagi habis periksa. Itu, jadi kita cekin. Oh iya, aku juga mau mention nih, Vin. Kalau misalnya di workshop Pionir Jeep nih sekarang, ada free scanning plus cek kaki-kaki nih. Jadi buat kalian nih yang mau servis rutin, atau yang mau persiapan off-road, overland, ataupun ya camping-camping gitu ya, pokoknya mau persiapan apapun, kalian bisa datang nih ke workshopnya Pionir Jeep untuk scanning dan juga cek kaki-kaki, karena di kita gratis, tanpa dibungut biaya apapun. Bener banget. Nah, terus Vi, lu tahu nggak mobilnya Om Budi ini, walaupun tampilannya udah gahar ya, udah sangar, tapi ini dipakai untuk kegiatan harian aja. Hah? Jadi kayak dia ngantor, mungkin terus ketemu teman-teman, klub-klub. Nah, Vi, tahu nggak Vi, Om Budi ini dia tuh udah tergabung dalam komunitas yang namanya Mad Dogs. Oh, Mad Dogs apa? Jadi Mad Dogs tuh panjangannya, setahu gue ya, medical dokter. Jadi tuh om-om ataupun dokter-dokter nih yang punya mobil Jeep, nah mereka tuh bikin satu komunitas namanya Mad Dogs. Oh. Ini logonya nih. Wis, keren ini banget. Ini kayak, ada sayap-sayap. Ini medicine gitu kan? Iya, benar. Terus ada sayapnya juga malaikat, pelindung, keren ya? Wih, keren banget. Ini sering dipakai off-road kali ya, Vin ya? Enggak, ini buat harian aja, Vi. Oh iya? Iya. Ih, udah tinggi gini terus udah tinggi, tampilannya gahar banget. Harian, tampilan gahar, dan udah lengkap sih. Lampu-lampu, banyak banget lampunya. Iya, lampunya banyak banget, Vin. Ini bisa menembus kabut di hutan gitu, gua kirain. Iya. Oh, gitu, okay. Nah jadi kalau kemarin dia tuh sempat pakai lift kit AEV yang 3,5 inch, Vi. Oh, dari Pionir Jeep. Jadi dia pakai lift kit 3,5 inch AEV. Soalnya kan dia pakai Bilstein. Nah, itu udah lama juga tuh, Vi, dia pakai, Vi. Mungkin sekitar 3-5 tahun kali ya. Gitu. Udah lama. Nah, udah lama. Terus belum lama ini dia datang kemari upgrade, hanya ganti shock aja. Oh, pakai shock dari Falcon yang piggyback. Yang piggyback yang adjustable ya. Betul. Nah, ntar kita keliling ya, Vi. Oke. Ya, jadi oh, itu iya, dia. Bener. Buat awalnya dulu nih, Vi. Yeah. Jadi setelah ini kita akan keliling untuk ngecek mobil Om Budi ini udah install apa aja dan kira-kira relate gak sih sama kebutuhan dia, yang di mana dia tuh kan pakainya buat harian aja nih sama. Itu dia makanya. Nah, kita lihat ya udah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu cuplikan mobil Om Budi. Let's go. Let's go. Itu dia sahabat Pionir, jadi cuplikannya kayak gitu ya, Vi, ya. Udah keren banget ya, tinggi terus kelihatan gagah. Ini salah satu kau bilang kayak mobil Jeep ini kayak perwakilan Om Budi sendiri nih, Vi. Ya badannya tinggi gede gitu kan, jadi udah gagah, keren. Nah, kita mulai dari mesinnya dulu nih, Vi. Jadi sahabat Pionir, Om Budi ini udah pakai ini ya, dia pakai intake tuh dari AV Power. Nah, yang dimana untuk intake-nya sendiri, ini sama kayak engine, Vi. Sama kayak engine? Sama kayak engine. Jadi untuk filternya, dia nggak perlu diganti. Cukup dibersihin aja. Semprot angin, kayak gitu kan. Dan terus ini dia, karena udah pakai lampu banyak, Vi. Iya, ini ada MLC 6 dari Rough Country. 6? Iya. MLC itu apa? MLC itu Multiple Light Controller. Jadi dia fungsinya kayak saklar. Oh,
Tapi ini lebih aman, lebih safety. Kenapa? Karena kan dia lampunya ada banyak nih. Kalau dilangsungin ke aki semua, itu nanti bakalan, ya nggak bakalan sih, takutnya nanti ada konsleting, ada arus pendek, dan menyebabkan kebakaran, percikan api kan, itu selalu kebakaran kan. Nah itu serem tuh. Nah jadi ada MLC ini, jadi dia lebih aman. Dan kalau misalkan ada konslet-konslet gitu, yang rusak nanti yang kalah adalah sikring di MLC-nya. Karena juga gede-gede banget ya. Lampunya gede banget. Jadi pasti wattnya juga gede. Bener. Gede-gede. Ya, butuh ini kan dia, supply dan juga inputnya biar lebih stabil lah. Ini bisa pakai ini juga sih. Untuk mesinnya dia pakai Jeep JK 3,8. Kayaknya sih di bagian mesin itu aja, nggak ada lagi ya yang bisa kita lihat nih. Kita tutup aja, Devi. Oke, nah. Nah ini pemanis, Devi, cover gitu. Nah jadi karena tujuan Om Budi adalah harian, yang dimana kan dia udah banyak banget untuk ditambah-tambahin lampu-lampu, terus bumper juga udah ganti kan, udah nggak standar, tapi udah pakai yang besi gitu. Ini dari ARB, untuk winchnya dia pakai Warren kan. XC ini jarang nih. Nih Warren tipe lama, jarang dimiliki sekarang, langka bisa dibilang lebih. Iya. 9.000. Gitu. Nah, karena dia udah bobotnya bertambah segala macem, otomatis nih kaki-kaki harus diperkuat, Vi. Oh iya, pastinya dong. Pasti harus ya, karena tau sendiri kan mobil Jeep JK tuh udah dari tahun lama kan, 2007 dia mulai produksi mobil JK. Kayaknya mobil Om Budi sih ini 2013-an. Coba hitung, 2022 dikurang 2013 berapa, Vi? 9 kan, 9 tahun kan. Iya. Jadi kakak yang standar sama Om Budi diganti semua pakai yang heavy duty. Woi. Kita intip naik ke bawah, Nevi. Pakai heavy duty kayaknya aku tahu. Woi, benar. Nah. Jadi untuk long tie rod dia pakai dari Teraflex. Drakling-nya juga Teraflex. Sementara untuk track bar belakang dia pakai Sinergi. Oh. Sorry, track bar depan dia pakai Sinergi. Oh, track bar dia pakai Sinergi. Iya. Kombinasi itu, Vi. Dan untuk lift kitnya sendiri, untuk pernya, karena ini per bekas IV 3,5, dia tuh pakai dari Bilstein. Oh, pakai dari Bilstein untuk lift kitnya? Iya, untuk lift kit, jadi dia pakai Bilstein nih, sahabat pionir. Lalu diganti kan, diganti untuk shocknya pakai Falcon yang piggyback 3.3, yang udah fast adjust juga kan. Jadi ini udah sesuai banget sama kebutuhan Om Budi pada saat dipakai tol kayak gitu, Vi, jalan tanpa hambatan, itu bisa disetting ke ukuran 1. Yes. Ataupun 3 sih, sesuai sama karakter Om Budi sih. Kalau gue sih rekomendasiin di jalan tol 3 lah, enak. Lebih enak. Lebih karena dia lebih stabil. Enggak, lebih keras, stabil. Lebih keras kalau 3 tol. Jadi jalannya pada saat kita bawa agak sedikit kencang, itu lebih stabil. Oh. Tapi kalau misalkan kita lewatin jalan yang banyak batu-batu segala macem, nomor 1 enak, cuman lebih enak lagi kalau custom di nomor 2, Vi. Custom aja gitu. Iya. Tergantung selera sih, Om Budinya gimana. Sama kayak shock steer-nya dia nih. Shock steer-nya dari Falcon juga ya. Dia udah bisa di jazz juga kan. Di jazz juga. Ada 3. Jadi emang gampang banget ya kalau udah pakai shock yang bisa di custom, yang bisa di adjustable. Jadi benar-benar menyesuaikan kebutuhan kita gitu ya. Iya, betul. Gitu, jadi sama pionir, untuk shock Falcon sendiri nggak cuma buat di on-road aja, betul. Tapi buat di off-road itu udah enak banget. Udah enak banget pastinya. Keren kan? Nah, jadi ini tampilan Om Budi, dan wah, lu lihat Devi tingginya itu udah berapa nih? 190-an kayaknya deh. Emang 100 berapa, Vi? Nggak nyampe, gue 170 kurang ya. Nah, Vi, sekarang kita ngomong bagian ini nih, samping nih, fender. Ini dia pakai fender dari Bushwalker, yang dimana untuk memberikan kesan gagah dan juga gede gitu di bagian samping-sampingnya. Karena bannya juga udah gede nih, Vi. Ini pakai ukuran berapa nih? 37 ya? 12,5 ring, ring 17. Nah ini velgnya dia pakai, keren nih. Pakai apa nih deh? Dirt 4 Life kayaknya nih. Ini lumayan mahal velgnya, Vi. Iya. Keren ya. Nah jadi
ini mobilnya yang dipakai sama Om Budi buat harian dia ke kantor segala macam kebutuhan, yang ngumpul-ngumpul bareng anak-anak klub. Pakainya mobil ini, Vi. Iya, ini juga space-nya masih jauh banget ya antara. Masih jauh, benar. Padahal udah pakai ban gede. Karena di lift 3,5. Yes. Mantap kan. Nah, kira-kira ada apa lagi nih, Vi, di dalam mobil Om Budi, Vi? Ada apa lagi nih? Oh, ini lampu pilar nih. Lampu pilar. Nah, ini lampu-lampu pilar tambahan. Model-modelnya kayak model lampu ice look sih. Ice look. Iya. Ini lah. Ya, LED bar-nya juga. Xprint, oh masih satu brand tuh yang sama lampu depan dari Xprint. Mm-hmm. Ini apa? Ini lampu di kaca spion. Lampu kaca spion. Kita juga pernah ada lampu yang kayak gini nih, Vi. Apa namanya? Enggak ada sih, enggak ada mereknya. Kaca spion aja. Iya, emang lampu kaca spion aja gitu. Oke. Nah, kira-kira itu dia, Vi, mobil Om Budi secara keseluruhan dan garis besarnya aja ya. Dan di sini aku mau garis bawain nih, Vi. Jadi untuk mobil harian tuh jangan lupa diperhatiin kaki-kakinya, Vi. Kaki-kakinya harus lebih nyaman. Dan kalau udah pakai ban gede, bobot mobil udah bertambah, ya itu. Lebih harus yang heavy duty carinya. Harus yang heavy duty pastinya. Plus cari yang sudah adjustable, Vi. Nah, itu dia harus adjustable karena pada saat Om Budi kalau nanti pengen upgrade lagi nih, naik ke 4 atau ke 5 inch, itu nggak usah ganti-ganti kaki-kaki lagi. Iya, langsung aja. Iya, langsung. Karena udah pakai yang heavy duty. Heavy duty. Jadi diganti tuh paling kayak lift kitnya diganti, pair-pairnya sama dia punya shock diganti. Shock. Tapi harusnya sih si Falcon ini dia bisa sampai 4,5 inch. Jadi masih aman. Masih aman. Jadi kalau misalnya mau di upgrade sampai 4,5, yang diganti lift kitnya aja tapi shocknya nggak usah. Iya, jadi benar-benar irit juga ya, maksudnya hemat. Irit dong, hemat. Gitu, sahabat pionir. Jangan lupa, mobil Jeep JK itu udah lama. Ya, rata-rata di Jakarta di tahun 2012 sampai 2013 lah ya, mobilnya ya. Jadi kan udah 9 sampai 10 tahun lah untuk mobilnya sendiri. Jadi buat kaki-kaki, perlu diperhatiin lagi nih. Lebih detail dan juga pastinya harus dicek langsung oleh ahlinya. Betul. Contohnya di Pionir Jeep. Contohnya di Pionir Jeep. Kita udah punya Mas Edi, Mas Arya, Mas Jay, Yeyen, segala macam. Nah, ini mereka udah sering banget ngelatih ataupun ya udah berpengalaman gitu, Vi. Iya, betul. Dan dan juga kalau misalnya lagi ada penginstalan kaki-kaki, itu settingannya itu harus benar, Vi. Benar. Kalau misalnya nggak benar percuma. Mau barang semahal apapun kalau misalnya settingannya nggak enak tetap aja nggak percuma. Benar-benar. Dan buat kalian nih kalau misalnya emang kaki-kakinya untuk lift kitnya udah lama nih, sekitarnya kurang lebih 3-5 tahun lah ya, berarti kan itu udah lama. Otomatis penempatan dari spare partnya udah ada yang kendor, udah yang geser kanan kiri, kan kita nggak ada yang tahu. Nah, lebih baik nih untuk sahabat pionir di rumah untuk mengupgrade ya ke lift kit yang lebih tinggi atau enggak, yang emang kalau misalnya nggak mau tinggi ya udah kayak gitu, tapi dengan produksi yang baru gitu. Nah, kalian juga bisa langsung aja ke workshop Pionir Jeep untuk melakukan penggantian atau pengupgrade-an dari kaki-kaki kalian. Yes, benar banget. Jadi itu dia salah satu contoh mobilnya udah di apa diinstalin di Om Budi, salah satu contohnya ya. Betul. Yang udah memperhatikan kaki-kaki mobil Jeep. Enggak cuma dari aksesoris luar aja. Betul. Tapi untuk bagian kakinya diperkuat gitu. Nah, jadi buat kalian nih, tunggu apa lagi? Silakan datang ke Pionir Jeep. Kita ada cek kaki-kaki gratis, ada scan elektrik itu gratis, jadi kerusakan elektrik semuanya gratis. Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Kalau mau tanya-tanya bisa DM Instagram di @pionijeep.